8 pengikut aliran sesat atau nabi palsu di Samuja, Kota Bandung, Rabu malam digerebek Polrestabes Bandung. Kedelapan pengikut dan seorang yang diduga mengaku nabi masih diperiksa oleh polisi. Sebuah rumah di Jalan Cinta Asih, Samuja, Batu Nunggal, Bandung digerebek tim Reskrim Polrestabes Bandung. Diduga, rumah ini telah lama dijadikan tempat aliran sesat berkumpul dan melakukan pengajian. Di lokasi penggerebekan, polisi menangkap satu orang yang mengaku nabi dan 7 pengikutnya. Menurut keterangan warga, para pengikut aliran sesat tersebut kebanyakan berasal dari luar Kota Bandung. Hingga kini, 8 pengikut aliran sesat masih diperiksa petugas.